Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara Jemaat Mezbah Syukur dimanapun berada pada pagi hari ini. Mari kita mau sama-sama satukan hati kita, kita mau datang pada Tuhan. Kalau saat ini kita pilih bangun dengan kondisi yang baik, semuanya karena anugerah Tuhan, semuanya karena kasih Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Jika sepanjang malam kami boleh tidur dengan baik, pagi hari ini kami boleh bangun dengan kondisi yang sehat. Terima kasih Tuhan, kami mau bersyukur kepadamu. Sebab segala yang kami miliki itu datang daripada Tuhan. Karenanya pagi hari ini sebelum kami melakukan setiap aktivitas kami, kami mau datang bersyukur. Kami mau menjumpai Engkau Tuhan. Biar hadirat-Mu melawat setiap kami. Terima kasih, terima kasih. Mari kita sama-sama datang pada Tuhan. Mari kita bangun pujian penyembahan kita. Yesus, mari sembah Dia. Naikkan ucapan syukur kita pada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih Yesus, Kau sungguh baik Tuhan. Oh, kami bersyukur. Kami menyembah segalanya, segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu kan ku bawa penyembah. Yang terbaik hanya bagimu, oh segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu kan ku bawa. Persembahan yang terbaik hanya bagimu, segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu kami mau bawa persembahan yang terbaik hanya bagimu, segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu Tuhan. Terima kasih Yesus. Kan kami bawa persembahan kami yang terbaik hanya bagimu. Oh, kami mau bawa persembahan kami yang terbaik bagimu Yesus. Yesus, Kau segalanya. Yesus Tuhan, terima kasih. yang kumiliki semuanya daripada. Terima kasih Tuhan, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya oh segalanya yang kumiliki semuanya daripadamu Tuhan, kan kami bawa persembahan yang terbaik hanya bagimu, hanya Engkau yang menjadi tempat jawaban kami Tuhan, hanya Yesus tempat kami berharap, hanya namamu Tuhan. Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Mari berharap sama Tuhan pagi. Mari berjalan bersamamu. Ya. Kami tidak goyah Tuhan saat kami berjalan. Amin. Selalu tersedia bagiku selamanya Kau cinta, hanya Engkau, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap, berjalan bersamamu, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku selamanya Kau. Mari lebih lagi dengan segenap hati kita. Hanya Kau Engkaulah tempat jawaban kami, hanya Engkau tempat kami berharap. Amin. Berjalan bersamamu Tuhan, bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku selamanya hanya Kau yang menjadi segenap hati kita. Mari datang pada Tuhan pagi ini. Nikmati kasih-Mu, biar kasih-Mu mengalir Tuhan. Yes. Kami mau berjalan bersamamu. Amin. Sebab tangan kasih-Mu selalu tersedia bagi kami. Oh selamanya Ku cinta, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban kami, kaulah sumber kemenangan kami, kaulah sumber pengharapan kami. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku selamanya Kau. Mari sekali lagi. Ku cinta, hanya Kau. Hanya kau tempatku berharap berjalan bersamamu Tuhan, ku takkan goyah sebab tangan kasihmu tersedia bagiku selamanya kau ku cinta. Kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini. Tuhan membangunkan kami dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun. Terima kasih buat anugerah-Mu Bapa. Tuhan, kalau sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Urapi setiap kami, sampaikan isi hati-Mu agar kami mengerti rencana dan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom Bapak Ibu yang terkasih. Saya percaya Tuhan bangunkan kita pagi ini dengan tubuh yang sehat. Sepanjang malam perlindungan dan penyertaan Tuhan nyata bagi kita. Dan karena itu sebelum kita mulai aktivitas kita, kita mau mendengarkan firman Tuhan, merenungkan bahkan melakukannya. Baik, hari ini firman Tuhan terambil dari Mazmur 34. Mazmur 34 kita mulai ayat yang ke-19. Mazmur 34 ayat yang ke-19 mulai. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Ayat 20, kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. Saudara yang terkasih, firman Tuhan berkata, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Ketika kita menjadi anak Tuhan, kita mengikut Tuhan, maka kita berharap semua yang terjadi dalam hidup kita ini adalah yang baik. Tapi seiring berjalannya waktu, tidak dapat dipungkiri bahwa kehidupan ini adalah rangkaian dari peristiwa. Ada yang menyenangkan, ada yang tidak menyenangkan. Ada saat-saat kita diizinkan disakiti. Ada saat-saat kita diizinkan difitnah, dihianati. Ada saat-saat kita diizinkan kehilangan orang-orang yang kita cintai. Ada saat-saat kita diizinkan kita mungkin kehilangan harta karena ditipu atau apapun. Tapi kita percaya bahwa saat kita dekat dengan Tuhan, maka ayat ini berkata, Tuhan itu dekat dengan orang-orang yang patah hati dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Saudara, ya, seringkali manusia itu berharap untuk bisa luput dari yang namanya duka cita, kesulitan, penderitaan, kehilangan, kesedihan, kegagalan, ya. Bahkan frustrasi dari setiap apa yang kita alami setiap hari dalam hidup kita. Banyak yang berharap ya tidak mengalami hal-hal itu karena kita menganggap ya itu akan membawa kesedihan, bahkan dapat menggerogoti ya hati dan hidup kita. Tetapi kita harus percaya bahwa Allah sudah berjanji saat kita ini berjalan dalam kebenaran, saat kita berjalan di dalam perkenanan Tuhan, maka Tuhan itu dekat dengan orang-orang yang patah hati dan remuk jiwanya. Di sini dikatakan firman Tuhan ya bahwa ketika kita diizinkan melewati kesukaran, ya terkadang Tuhan itu memilih untuk meluputkan kita dari sesuatu yang lebih besar dan mengizinkan kita itu masuk di dalam masalah-masalah kecil yang mungkin kelihatannya berat bagi kita, tapi percayalah semua ujian pencobaan yang Tuhan izinkan terjadi itu adalah untuk melatih iman. Agar kita ini tetap percaya. Saat orang itu sedih, tertekan, ya, dia merasa hatinya hancur, jiwanya remuk, di situ orang merasa tidak punya kekuatan. Dan biasanya di saat itulah orang datang menghampiri Tuhan. Makanya ayat ini berkata Tuhan itu dekat dengan orang-orang patah hati dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Ayat 20 di sini firman Tuhan berkata, kemalangan orang benar itu banyak tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ya, siapa bilang jadi orang benar itu tidak ada masalah? Siapa bilang jadi orang benar itu senang-senang saja? Ayat ini dengan jelas berkata, kemalangan orang benar itu banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ya, berarti kita sudah diizinkan mengalami kemalangan belum? Sudah diizinkan mengalami kemalangan. Supaya kita melihat campur tangan Tuhan dan kita melihat bagaimana Tuhan melepaskan kita dari semuanya itu. Ya, saya tahu ada orang-orang yang ketika kita diizinkan kehilangan uang, ya, berat rasanya, apalagi kalau uang itu sampai ratusan juta. Tidak mudah. Ya, bahkan saya selama ini memberikan orang nasihat, ya, ibu lupain aja bu, ya uang kan bisa dicari, ya, tapi yang namanya kesehatan kalau ibu mikir terus bahaya loh bu, ya. Tapi ketika saya sendiri diizinkan mengalami itu, ya, berat bagi saya ternyata, ya, tetapi ya mungkin itu kemalangan sampai saya bertanya kenapa Tuhan saya malang banget sih. Bisa-bisanya ditipu, bisa-bisanya begini, tapi ya ayat ini berkata kemalangan orang benar itu banyak tapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ketika saya mengerti semua yang diizinkan Tuhan tuh, oh ternyata begini, ya saya kan sering mengkonseling orang, ya saya gampang aja berkata lupakan aja, tapi ketika saya sendiri mengalami ternyata tidak mudah. Tapi saya harus menang, saya harus bisa mengambil ahli semua keadaan itu bersama dengan firman Tuhan yang menjadi kekuatan sehingga saya menang. Tuhan melepaskan kita dari jeratan kemalangan itu. Ayat 21 dikatakan ia melindungi, ya, segala tulang-tulangnya sehingga tidak ada satupun yang patah. Ya, ini arti kiasannya bukan hanya patah secara jasmani, ya. Tapi artinya apa? Perlindungan Tuhan itu sampai benar-benar, ya, sesuatu yang tidak terbayangkan sejauh itu ternyata Tuhan melindungi kita. Kadang sesuatu yang kita anggap itu sial ternyata itu bagian dari perlindungan Tuhan bagi kita. Ya, dan kalau kita tidak mengerti mungkin kita akan menyalahkan Tuhan, ya, kayak dulu kita pernah, ya, melihat di TV salah satu astronot, dia sudah berjuang keras untuk dia bisa lulus menjadi astronot yang bisa dikirim ke luar angkasa. Sudah melewati tahapan demi tahapan, dia berusaha melewati audisi ribuan peserta astronot lainnya. Dia sudah naik-naik sampai di ujung tinggal saingan beberapa orang, dia harus diizinkan tidak berangkat. Saat itu dia kecewa berat, kenapa saya tidak berangkat Tuhan, itu kerinduan saya seumur hidup. Dan sulit bagi dia untuk menerima kenyataan dia tidak berangkat. Tapi ketika mereka menyaksikan peluncuran, ya, pesawat ulang-alik itu di mana teman-temannya yang lain diizinkan pergi dan dia tidak boleh pergi. Ketika diluncurkan pesawat ulang-alik itu baru naik berapa jauh, meledak di udara dan semuanya mati. Dia baru bisa berkata, "Tuhan, terima kasih." Iya. Jadi sebenarnya perlindungan Tuhan itu sangat luar biasa. Sekalipun awalnya kita merasa itu kok kayak gini ya. Kenapa Tuhan berbuat begini? Kenapa? Ternyata Di balik semua itu ada pembelajaran yang sangat-sangat mahal harganya. Dan itu kita nggak bisa dapatkan dengan pelajaran seperti pelajaran di sekolah, tapi itulah pelajaran Roh Kudus. Itulah pendidikan Tuhan, ya, pendidikan secara rohani yang kita hanya bisa dapatkan ketika kita itu mengerti firman Tuhan. Jadi bagi saudara yang hari-hari ini terus berusaha menjadi orang benar dengan menuruti firman Tuhan, teruslah berjuang mencapai perkenanan itu. Sekalipun kemalangan orang benar itu banyak, tapi percayalah Tuhan akan melepaskan kita dari semua itu. Mari kita tundukkan kepala, kita renungkan firman ini. Terima kasih Bapa, kami tahu semua yang terjadi di hidup kami itu adalah kebaikan Tuhan. Walaupun seringkali kami tidak mengerti, tapi kami tahu bahwa Engkau turut bekerja mendatangkan kebaikan. Kemalangan orang benar itu banyak, tapi Tuhanlah yang mendidik dan melepaskan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami percaya. Terima kasih telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati. Lebih lagi katakan, telah kulihat, telah kulihat kebaikan-Mu Tuhan, amin, yang tak pernah habis di hidupku. Kami kan berjuang, ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati. Aku tetap setia. Kami mau setia Tuhan, kami mau ikuti semua tuntunan-Mu. Sekalipun mungkin hari-hari ini kami sedang mengalami banyak hal yang mungkin disebut kemalangan, tapi kami tahu kemalangan orang benar itu banyak, tapi Tuhan melepaskan kami dari semua itu. Karena ada semua nilai pembelajaran di balik semua hal yang kami alami. Kami mau terus melakukan bagian kami menjadi orang benar, mengejar perkenanan Tuhan. Bukan karena kuat gagah kami, tapi karena Roh Kudus-Mu Bapa. Tuhan tuntun setiap kami hari ini untuk berjalan dalam kebenaran. Tuhan jagai langkah kami, jauhkan dari segala pencobaan, dosa atau apapun. Juga setiap mereka yang bekerja di rumah, di luar rumah, di luar kota, dimanapun Tuhan sertai. Yang sekolah, yang kuliah, Tuhan sertai anak-anak kami. Bahkan yang berulang tahun hari ini Tuhan, Engkau limpahkan rahmat berkat, umur panjang di tangan kanan, kekayaan hormat di tangan kiri, sehingga hidup kami boleh memuliakan nama Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang beban berat Engkau berikan kelegaan Bapa. Kami tahu pengharapan kami hanya di dalam Engkau. Bahkan Engkau terus memberkati bangsa kami Indonesia. Shalom bagi Indonesia, damai sejahtera turun atas Indonesia, hujan pertobatan terjadi. Terima kasih Bapa untuk segala kebaikan-Mu. Mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari buka hati dan tangan-Mu, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, Penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai dari hari ini, bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita, namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan selamat pagi saudara. Kau yang pegang tanganku, kau yang sentuh hatiku. Selamanya ku cinta kau Yesus, selamanya ku menyembahmu. Kau yang pegang tanganku, kau yang sentuh hatiku. Selamanya ku cinta kau Yesus.